teman-teman, kita ada di sebuah channel Octavianus Timothy Wijaya, ya kan? Kita ada di Pandi Sosial di negara kita nih. Kita sebenarnya lagi mau tahu di sini ada berapa orang gitu ya sekarang. Nah, nih Pak, ngomong-ngomong, mau nanya nih saya nih, kan saya ada mau kasih info ke teman-teman saya nih. Di sini total ada berapa orang ya? Yang jadi sekarang 286. Oh, sekarang informasi terkini sudah 286 teman-teman. Ya, ya. Jadi 286. Ya, total yang cowok ada berapa, Pak? Cewek ada 90, jadi sisanya cewek 90 orang, teman-teman. Nah, di Nagrahita ini total ada perempuan tuh 90 orang. Cowoknya itu ada sekitar 176 orang total. Jadi 286 ya, Pak ya. Nah, jadi di sini nih range usianya ya. Oh, iya. 196 ya total ya. Oke, nah, oke. Jadi total dari usia itu usia berapa sampai usia berapa, Pak? Dari usia 7 tahun. 7 tahun ya, sampai yang udah 40 tahun. Hah? Oh, ada yang 40 tahun yang sekarang nih. Wow. 40 tahun itu biasanya yang mengalami kecacatan di mananya, Pak, biasanya? Iya, anagrahita, Down syndrome, IQ-nya di bawah 60. IQ di bawah 60, teman-teman. Ini kelihatannya bulan cahaya ya, Pak ya. Nah, yang di sini nih. Dari tadi gitu. Oh, saya awal gelap apa wajah saya yang gelap gitu ya. Sini terang. Di sini ya. Nah, ini belakang, di balik ini ada Binagrahita, teman-teman. Nah, biasanya saya sering datang kemari itu biasanya malam. Nah, hari ini khusus hari ini jam 7 malam. Iya. Anak-anaknya juga udah istirahat. Anak-anak udah pada istirahat. Kata bapak udah istirahat, teman-teman. Nah, itu biasanya jam 4 sore udah bisa dikunjungin. Ya, kan? Bisa. Jam 4 sore, jam 6. Persiapan makan. Udah siap-siap makan. Bisa makan bareng di sana gitu ya, yang pasti. Tapi bawa sendiri-sendiri ya, teman-teman ya. Nah, datang ke sini bawa sendiri-sendiri makan ya. Kebetulan kalau lagi datang kemari, saya biasanya cuman berkunjung, teman-teman. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih ya buat yang udah denger ya kan. Dan ini biasanya, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, open buat datang kemari itu dibukanya hari apa aja, Pak? Coba dikasih tahu. Senin kita buka setiap hari. Buka setiap hari ya? Iya. 24 jam enggak, Pak? Iya, 24 jam. 24 jam, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau datang ke sini jam 1 pagi juga boleh. Benar ya, Pak ya? Boleh, begadang boleh. Juga boleh. Begadang juga boleh, ya kan? Tenang aja, ya. Iya, 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 iya. Boleh, boleh, boleh. Di sini banyak yang piket, teman-teman. Ini contoh anak-anaknya ya, teman-teman. Ini saya kasih lihat tuh. Ini satu dari sekian banyak yang suka begadang ini. Yeah. Ini yang suka begadang ini. Yeah. Ya kan? Ini kita samperin dulu. Ini, Pak. Oh, ini. Oke deh. Nah, ini salah satu yang sering begadang, teman-teman. Ini namanya siapa waktu itu, Pak? Kolot. Katanya Kolot, teman-teman. Ini wajahnya, teman-teman. Dan ini orangnya. Coba ngomong sepatah kata, dua kata. Gimana? Kabarnya hari ini? Oh iya, sorry lupa. Dia namanya Bapak karena umurnya 27 tahun. Benar ya, Pak? Ini 27 tahun ya? 27 tahun ya? Oh, udah kepala tiga. Oh, kepalanya tetap satu sih. Kepalanya tetap satu. Teman-teman, ini sebenarnya dia nggak nyambung loh, teman-teman. Dari tadi dia bingung apa yang saya ngomong, ya kan? Nah, jadi gitu. Pak, ngomong-ngomong, tadi gimana kabarnya tadi hari ini? Pak Daud. Hah? Baik. Daud. Nggak tahu, teman-teman. Dia aja bingung, teman-teman. Ya. Saya hari ini memperkenalkan beliau, teman-teman, di sini supaya bisa kapan ada waktu bisa mampir kemari untuk bisa sharing dan sama-sama bisa membantu untuk menghibur di tempat ini, ya kan? Tempat ini nih Binagrahita, ya kan? Di sini banyak teman-teman yang suka datang berkunjung, membawa beras, ya, minuman, makanan, cemilan segala macam boleh, teman-teman. Diterima di sini, pakaian juga boleh, ya kan? Jadi di sini nggak hanya orang biasanya datang ke Pandi Sosial bawa uang, nggak, teman-teman. Ini datang bawa sesuatu yang berguna dan bisa kepake. Ya, terima kasih buat waktunya, teman-teman. Terima kasih ya. Selamat pagi.